Berikutnya dari Asrul di grup Ikhwan 44 Ustaz, dimanakah berdoa setelah sholat malam? Apakah setelah salam terakhir sholat tahajud? Ataukah setelah salam sholat witir? Dia kalau berdoa, berdoa pada saat sujud, berdoa pada saat dia sholat. Tempat yang paling bagusnya, so tempat yang paling bagus dalam berdoa itu di posisi seorang itu sholat. Jadi kalau dia berdoa dalam sholatnya, maka itu yang paling baiknya. Dia perbanyak doa dia ketika dia sujud, boleh ketika dia ruko atau sebelum dia salam. Ya, yeah. posisi-posisi yang memang boleh dia berdoa dia berdoa di situ ya kalau misalnya dia sudah selesai tahajud kemudian masih panjang sepertiga malam dia ingin berdoa maka boleh saja dia berdoa karena sepertiga malam terakhirnya bukan terkait dengan sholatnya karena tidak ada doa khusus setelah sholat witir itu kecuali hanya membaca subhanal malikul kudus tiga kali saja semoga Allah beri taufik pada semuanya Namsat Barakallahu